Setelah kembali melaksanakan ibadah dari Tanah Suci Mekah, pemerintah kota Tanjung Pinang lakukan ramah-tamah bersama 214 jamaah haji di Aula Asrama Haji Tanjung Pinang. Pejabat sementara Wali Kota Tanjung Pinang, Dr. Randes Raja Ariza dalam sambutannya mengatakan selamat datang kepada seluruh jemaah haji Kota Tanjung Pinang. Jemaah haji Tanjung Pinang kembali dalam kondisi sehat walafiat. Saat ini satu orang jemaah haji Kota Tanjung Pinang masih berada di Tanah Suci karena sakit. Nah, mari kita berkumpul bersama bersilaturahmi menerima kembali kehadiran ibu-ibu ke tanah air ya. Acara ramah tamah tersebut dihadiri oleh Dr. Randes Raja Ariza, pejabat sementara Wali Kota Tanjung Pinang, Wakil Wali Kota terpilih Rahma, mantan Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmasyah, Kepala Dinas, Kepala Polsek KKP Sri Bintanpura, Kompol Darmawan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.